Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati, yang dikenal dengan sifat dermawannya dan ramah serta murah senyum kepada masyarakat Kabupaten Pindrang, dengan berat hati harus meninggalkan Mapolres Pindrang. Karena masa jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Pindrang telah berakhir dan harus melanjutkan tugas di Mapolres Maros Polda Sulsel sebagai Kasat Lantas Polres Maros. Perpisahan Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati dengan warga masyarakat Kabupaten Pindrang usai pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolres Pindrang pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 pukul 9.00 waktu setempat. Dirangkaikan dengan kegiatan foto bersama dan pemberian ucapan selamat dan apresiasi kepada Kasat Lantas Polres Pindrang atas kinerja selama 1 tahun 5 bulan di Mapolres Pindrang dengan beberapa terobosan baru dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Ucapan selamat dan apresiasi kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati disampaikan secara langsung oleh para tokoh pemuda Kabupaten Pindrang, tokoh perempuan, dan para jurnalis media online, media cetak, serta media elektronik di Kabupaten Pindrang yang menjadi mitra personil Satlantas Polres Pindrang di bawah kepemimpinan Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati. Saya Sudin Samsudin, jurnalis Kompas TV. Selamat kepada AKP Darmawati sebagai Kasat Lantas Polres Maros, mantan Kasat Lantas Polres Pindrang. Di Pindrang, Ibu Darmawati yang kami panggil Budi, sangat baik, orangnya sangat baik, supel, dan seperti namanya, dermawan, seorang wanita yang dermawan. Semoga sukses. Saya Nirwana Hamid, salah satu guru SD di Kabupaten Pindrang. Dengan ini mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu AKP Darmawati SEMM atas dedikasi beliau yang begitu tinggi selama beliau menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pindrang. Perpisahan bukanlah sesuatu yang disukai oleh sebagian besar orang. Namun, dengan perpisahan, kita akan menyadari betapa pentingnya sebuah pertemuan. Mungkin di sini, Ibu melaksanakan tugas rasanya sangat singkat. Namun kami yakin banyak nilai-nilai kebaikan yang telah Ibu tanamkan selama Ibu melaksanakan tugas di sini. Mungkin Ibu menawarkan perpisahan kepada kami semua, tapi kami yakin Ibu meninggalkan warisan yang begitu banyak untuk kami semua. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru, Bu. Doa kami dan harapan-harapan yang baik senantiasa mengiringi langkah Ibu melaksanakan tugas, amanah, dan tanggung jawab di tempat yang baru. Saya Reska Riana, selaku Duta Humas Polda Sulsel Bar tahun 2016, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dedikasi, atas pengabdiannya kepada Ibu AKP Darmawati SEMM sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Pindrang. Terima kasih sudah menjadi Kasat Lantas yang dikenal baik di masyarakat dan begitu luar biasa di Kabupaten Pindrang ini, dan semoga Ibu di tempat baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, amanah, dan sehat selalu. Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu. Saya Ibu Nasli Muhardi, selaku tokoh masyarakat Kabupaten Pindrang, mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati SEMM atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pindrang. Semoga sukses selalu di tempat yang baru. Saya Hafid Enal, mewakili pemuda Kecamatan Lembang, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati. Terima kasih atas dedikasinya selama di Kabupaten Pindrang. Sukses selalu dan sehat selalu. Mantap, Ibu Kasat andalanku. Saya Asmar dari media Ajata Perang Online, ucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang atas pelayanan dan sinergitas terhadap para awak media selama bertugas di Kabupaten Pindrang.
Terima kasih. Saya Ibu Rustina, warga Sekang, Kecamatan Otang Sawito, Kabupaten Pindrang, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kasat Lantas Polres Pindrang, Ibu AKP Darmawati MM, atas segala jasa dan kebaikan Ibu kepada kami warga Kabupaten Pindrang. Harapan kami, Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kelancaran dalam menjalankan tugas selanjutnya. Selamat jalan, selamat menjalankan tugas baru. Salam hormat dari kami warga Kabupaten Pindrang. Saya pemuda Kabupaten Pindrang mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati SCNL. Terima kasih atas dedikasinya dan pengabdiannya selama bertugas di Kabupaten Pindrang. Semoga menjadi panutan bagi kami bagaimana menjalin sinergitas antar pemuda dengan pihak kepolisian. Semoga Ibu Kasat sukses selalu di tempat barunya. Itu saya Andi Bahrun Patau, Ketua Aliansi Jurnalistik Online Kabupaten Pindrang, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu AKP Darmawati selama bertugas di Kabupaten Pindrang. Kerjasamanya sangat kami apresiasi. Selamat bertugas di tempat yang baru, Ibu. Semoga kita diberi umur panjang dan bisa bersua kembali. Wassalam. Saya Ajiato, selaku Tokoh Pemuda Kabupaten Pindrang, mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati SNN atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pindrang. Semoga sukses selalu di tempat yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YCI Gaspol. Saya Andi Asrul Deng Tojeng, Ketua SMSC Kabupaten Pindrang sekaligus pimpinan redaksi media online bestnews19.com dan warapsari.com, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati atas kerjasamanya bersama para awak media elektronik, media online dan cetak selama bertugas di Kabupaten Pindrang. Dan terima kasih juga kepada Ibu Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati atas pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat selama bertugas di Mapolres Pindrang. Selamat mengemban amanah baru di Mapolres Maros sebagai Kasat Lantas Polres Maros. Jaga kesehatan, sukses selalu, tetap berkarya untuk masyarakat. Saya Munandar Marcuti dari Harian Parepos mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati atas sinergitas yang selama ini, kepada rekan-rekan media, dan selamat bertugas di tempat yang baru. Sehat selalu dan semoga sukses. Ingat Ki, jaga kesehatan tak berkasat. Terima kasih. Saya Andi Fajar dari Insiden News mewakili redaksi Insiden News. Terima kasih kepada Ibu Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati atas kerjasamanya kepada rekan-rekan media yang berada di Kabupaten Pindrang. Dan saya ucapkan dengan penempatan barunya agar sukses, sehat, dan bertambah rezekinya. Amin. Salam. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat kepada Kasat Lantas Pindrang AKP Ibu Darmawati yang saat ini berpindah menjadi Kasat Lantas Polres Maros. Selama bertugas di Pindrang, kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya dengan kami, salah satunya dengan media kami yaitu Detik.id. Terima kasih, saya Nining dari Timur. Mau mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati yang selama ini sudah bertugas dengan baik dan bersinergi dengan teman-teman media. Dan selamat bertugas di tempat yang baru ya Bu, semoga amanah dan sehat selalu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Ayu Rera, reporter MCTV Sulsel. Dan saya Reski Amalia Suwardi, newsreader Kabar Sulsel MCTV. Kami mewakili MCTV Sulsel dan Kabar Sulsel MCTV mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Mapolres Pindrang. Dan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga amanah Ibu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.